jajaran unit Ranmor Satreskrim Polresta Palembang mengamankan AM, warga Jalan Mataram, Kelurahan Kemang Agung, Kertapati, Palembang. Pria yang sempat kabur dari penjara Polsek Kertapati ini ditangkap di kawasan Jalan Mayor Ruslan, Kecamatan Kemuning, Palembang, lantaran membawa senjata api rakitan. Dirinya pun harus merasakan timah panas petugas dikarenakan mencoba kabur serta melawan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Yon Edi Winara mengatakan, tertangkapnya pelaku berawal dari pihaknya mengamankan AM lantaran kepemilikan Senpira. Setelah dikembangkan, ternyata merupakan tahanan yang kabur dari Polsek Kertapati. Ya, pada awalnya kita tidak tahu ya kalau misalnya dia itu pelaku yang kabur. Nah, karena pada saat itu kita melakukan penyelidikan tentang kepemilikan senjata api ilegal, Senpira. Kemudian setelah kita amankan, ternyata kita cross-check data, itu adalah tahanan narkoba yang kabur dari tahanan 3 tahun yang lalu. Sementara itu, AM mengakui perbuatannya. Ia mengatakan ketika kabur dari tahanan bersama kedua temannya BB dan BN dengan cara memotong terali besi menggunakan gergaji besi. Ia ditahan lantaran terjerat kasus narkoba. Tim Liputan Sriwijaya TV.